camera masing-masing. Tolong on camera. Okay, tolong on camera. Pada hari ini, cikgu tak akan buat congak. Naya congak jugalah. Tapi, cikgu buat sedikit kelainan. Cikgu akan buat uji minda. Cikgu akan beri pautan nanti. Bila cikgu beri pautan ini, cikgu nak semua tengok dekat bahagian mesej. Sekejap ya. Semua tengok dekat bahagian mesej. Okey, nampak tak pautan yang cikgu bagi? Nampak tak? Okey, sebelum itu, kalau komputer sekarang pun tak boleh masuk lagi sebab cikgu tak tekan start lagi. Okey, sebelum itu, suka cikgu ingatkan ini adalah uji minda. Jadi, cikgu nak murid-murid jujur pada diri sendiri. Tolong jangan tengok buku ataupun tengok CV dekat mana-mana pun tak boleh. Okey? Boleh kelas? Boleh. Okay, are you ready? Boleh. Kalau kamu dah sedia, cikgu boleh. Are you ready, kelas? Yes. Tekan dekat link yang cikgu bagi. Tekan dekat link. Boleh tekan tak? Boleh tak tekan link yang cikgu bagi tu? Setakat ni baru ada dua orang. Tiga orang. Tekan link yang cikgu bagi tu. Kalau ada masalah, beritahu cikgu. Okey. Cepat. Baru lima orang. Masuk lagi. Masuk lagi. Okey, setakat ni yang cikgu nampak ada Ria, Nurinda, Balkisha, Kasino Damia, Kaswini dan Putri Ainun. Nazira. Tekan link yang cikgu bagi. Yang baru masuk, Muhammad Is. Tekan link yang cikgu kasih tu. Kita akan buat sesi kuis. Okey, setakat ni baru tujuh orang. Tak ada teacher. Ada, ada link yang cikgu bagi tu. Oh, Muhammad Is baru masuk kan? Okey, kejap. Cikgu akan hantar lagi sekali. Yang baru masuk tengok link ni. Okey, tekan link. Setakat ni baru tujuh orang. Okey, lapan. Cikgu masih menunggu lagi. Okey, ni kamu nampak kan? Ini nama yang baru masuk. Kita ada Nazira, Taru, dah makin ramai dah. Okey, ada lagi tak yang belum masuk? Sebelum cikgu tekan start, cikgu nak semua masuk dulu. Okey, cek nama masing-masing. Setakat ni ada Nurin, Syamil, Tarunesan, Nazira, Syamira, Ria, Nurinda, Balkisha, Kasih, Kaswini, Putri Ainun dan Haika Ashraf. Semua sudah ke? Muhammad Is belum lagi. Muhammad Is dengar cikgu tak? Dengar. Ya, tekan link. Sekejap ya, kita tunggu kawan kita. Sebab yang ni kali pertama cikgu buat live quiz. Jadi ambil masa sedikit. Okey, semua dah masuk kalau tak silap cikgu. Ada 14 orang, jadi kita akan mulakan. Jangan tengok CV. Okey, jawab dekat telefon masing-masing. Thank you.
Teacher, internet saya problem. Tak apa. Buat setakat mana yang boleh. Sudah saya dah siap quiz. Sudah siap. Okey, kita tunggu lagi. Ada lagi yang belum? Masih lagi ada. Teacher dah siap. Okey dah. Okey dah. Belum masuk. Okey, yang dah start dulu sekejap. Teacher. Okey, kita lihat kedudukan. Okey, ini adalah pemenang kita pada hari ini. Ni nampak dekat skrin. Okey, tempat pertama Tarunetan, kedua Kasmini dan ketiga Charmaine. Dan ini adalah keputusan kamu. Kamu boleh nampak dekat skrin. Okey. Dan cikgu dapati kebanyakannya betul semua. Sebenarnya semua hebat ni, dapat 100%. Ada juga yang salah satu. Salah satu tak apa, nanti lepas ni kita boleh berusaha lagi. Okey, seronok tak kelas? Seronok. Okey, tanya. Nampaknya ramai dah boleh sifir 5. Okey, tanya kepada pemenang dan tanya kepada semua. Okey. Ni quiz tadi. Okey, ni. Okey, seterusnya cikgu akan mulakan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Are you ready, class? Yes. Are you ready, class? Yes.
Okay, yes. Hello, yes. Hari ini kita akan belajar topik yang sedikit sukar. Okay, kalau dah ready, cikgu nak kamu buka buku aktiviti. Buka surat 439. Okay, buku A muka surat 39. Ha, ini buku A. Okay, semua bersiap sedia dengan buku dan juga buku teks. Sudah ke kelas? Sudah. Kalau dah. Sudah. Okey, ini buku teks. Ini adalah contoh dari buku teks. Tapi cikgu tak nak ulas panjang. Teacher, sebab buku tadi. Kamu boleh lihat sendiri. Kenapa, Pak Teacher? Buku surat berapa? Okey, yang cikgu nak kamu tengok buku aktiviti muka surat 39. Buku A. Buku A muka surat 39. Okey, ni contoh buku teks. Nanti cikgu akan hantar dekat grup WhatsApp. Yang ni kamu boleh tengok sendiri. Yang cikgu nak teruskan kepada perbincangan latihan. Okey, cikgu nak teruskan. Ha, sebelum soalan penyelesaian masalah, tengok dulu muka surat 38. Semua dah buka buku ke? Sesiapa yang masih tak ada buku, ataupun buku rosak, kamu boleh tulis dekat buku latihan C. Okey, cikgu nak kamu tengok soalan nombor 1 dan 2. Soalan manakah yang menunjukkan unit panjang? 1 ke 2 yang menunjukkan unit panjang? 2. 2. Soalan 2. Kalau kita perhatikan soalan nombor 2, terdapat dua unit yang terlibat, iaitu unit kilometer dan kilogram dengan meter. Okey. Cikgu nak kamu faham kaitan kilometer dan meter. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000. Sama dengan 1000 meter. Kalau dari kilometer, kita nak tukarkan kepada meter, kamu kena buat operasi apa kelas? Darab. Darab. Darab dengan berapa kelas? 1000. Okey. Ha, jadi yang ni cikgu nak kamu selesaikan. 4 kilometer bersamaan dengan berapa meter? 4 kilometer dengan 4000. 4000. 4000 meter bahagi dengan 4. Sebenarnya soalan ini sangat mudah. Okey, cuba kira dapat berapa. Betul tak jawapannya dia kata 8.5 meter? Siapa yang dah siap boleh bagi tahu jawapan dekat cikgu, nak cakap pun boleh ataupun nak tulis dekat ruangan chat pun boleh. Sebenarnya kamu boleh congak terus. 4000 kita bahagi dengan 4 kita akan dapat. Ha, taru dah siap. Cikgu tunggu lagi dari yang lain. Boleh buat bentuk yang 1000. Buat 1000. 1000 meter. Tapi jawapan yang diberikan ialah 8.5 meter. Jadi jawapan ini betul ataupun salah? Ha, jawapan yang diberi betul ke salah? Oh, salah. Jadi, salah. Salah. Jawapan yang diberikan adalah salah. Jawapan yang diberikan adalah salah. Jawapan sebenar ialah 1000 meter. Soalan nombor 1 pun sama tapi yang ni melibatkan liter. Ha, lepas ni cikgu nak kamu kira. Yang ni boleh dijadikan sebagai homework. Lepas kira tengok dapat jawapan yang sama tak? Kalau sama,
Kamu tulis jawapan yang diberikan adalah betul dan tepat. Kalau tak salah, kalau salah, bagi tahu jawapan yang diberikan adalah salah. Jawapan sebenar ialah apa? Okey, faham kelas? Boleh? Boleh. Boleh. Kita teruskan dengan muka surat 39. Cikgu lebih suka soalan penyelesaian masalah sebab soalan penyelesaian masalah banyak keluar dalam peperiksaan. Okey, kita lihat ayat pertama. Siapa nak baca ayat pertama? Okey, tengok ni. Kalau dekat cikgu, berapa nampak? Sorry. Muka surat 40. Cikgu tersalah sebut. Muka surat 40. Okey, siapa nak baca ayat pertama? Ni. Saya. Ya. Saya. Silakan Ria. 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 10 liter petrol diperlukan bagi perjalanan sejauh 50 kilometer. Okey, good. Okey, Ria. Cikgu nak kamu tengok maklumat dekat sini. Apa yang perlu kita gariskan? 10 liter petrol. 10 liter dan? 50 kilometer. Liter dan 50 kilometer. Dan hari ini, cikgu akan ajar macam mana kita nak buat perbandingan. Dapat maklumat, kita keluarkan maklumat. 10 liter dapat bergerak sama dengan 50 kilometer. Keluarkan maklumat. Okey, ayat kedua. Siapa pula nak baca? Cikgu nak murid dia lah. Cikgu nak buka peluang untuk murid lelaki dahulu. Okey, Muhammad E, silakan. Berapa liter petrolkah yang diperlukan bagi perjalanan sejauh 90 kilometer? Ini adalah kehendak soalan. Jadi apa yang perlu kita bulatkan? Dia nak cari apa? Berapa liter petrol? Okey, berapa liter untuk jarak? 90 kilometer. Berapa liter untuk jarak 90 kilometer? Okey, bagaimana kamu nak selesaikan? Siapa ada idea? Kita tengok maklumat dekat sini. 10 liter sama dengan 50 kilometer. Boleh tak kalau kita nak cari untuk 1 liter? Kalau 10 liter dapat bergerak sejauh 50 kilometer. Kalau kita nak cari untuk 1 liter, 50 ini kita nak kena dengan berapa kelas? 50 ni kita bahagi dengan? Kita bahagi dengan berapa kelas? 10. 10, ya. Okey, 50 bahagi 10 dapat berapa? Congak. Cikgu nak kamu congak. 50 bahagi 10. 1. 5. 10 dapat? 5. 5. Ini menunjukkan 1 liter petrol boleh bergerak sejauh 5 kilometer. Takat ni faham tak kelas? Faham. Okey, 1 liter kamu boleh bergerak sejauh 5 kilometer. Tetapi kehendak soalan dekat sini, dia tanya berapa liter yang diperlukan untuk sejauh 90 kilometer. Kalau kita nak cari berapa liter petrol, kita ambil jarak tu. 9 kilometer kita bahagikan dengan 5. Sebab liter. Okey, cikgu nak kamu kira. 90 bahagi 5 dapat berapa? Bahagi seperti biasa. Sebenarnya 5 dekat sini adalah 5 km. Okey, Taru dah dapat jawapan dah. 18 meter. 18. Semua boleh ke kelas?
Tapi dekat sini, kenapa cikgu tak letak unit? Ha, kamu tengok ni, KM dengan TKM, bila ada dua-dua sama, kita tak akan letak unit. Jadi jawapannya adalah 18 dan 18 ini adalah 18. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Kalau tak faham, boleh. Kalau tak faham, beritahu cikgu. Okey, cikgu nak kamu tulis dengan lengkap. Okey. Jadi bagaimana kita nak tulis dengan lengkap? Kita dah tahu dah jawapannya 18 liter. Ha, tulis dengan lengkap. 18 liter petrol. Tulis dalam sini sebab cikgu dah tak buat dah. Diperlukan bagi perjalanan sejauh 9 kilometer. Ha, biasakan diri tulis dengan lengkap. Okey, boleh tak kelas? Jat teacher. Ha, kalau siapa dah angkat tangan supaya cikgu tahu. Dah angkat tangan. Okey, Syamin dah siap dah. Okey, cikgu tunggu. Setakat ni dua orang yang dah siap. Dah siap teacher. Ha, ya. Yeah. Pastikan kamu tulis lengkap dengan lengkap pada buku aktiviti dan kita bincang, kita dah bincang dalam kelas, boleh tanda? Right. Okey, cikgu rasa semua sudah kot. Ada lagi tak yang belum? Ha, nampaknya semua dah sudah dah. Okey, cikgu akan teruskan dengan soalan nombor 2. Tentang Puan Rahimah. Okey, siapa nak baca ayat pertama? Saya. Saya. Okey, Putri. Cikgu bagi Putri dulu. Ayat kedua cikgu bagi Kasbini. Okey? Ha, Putri dahulu. Ha, baca ayat. Puan Rahimah membeli 10 meter kain yang berharga RM250. Maklumat apa yang perlu kita gariskan? 10 meter kain. 10 meter dan? Ada lagi satu maklumat yang perlu kita gariskan. RM250. Haa, RM250. Okey, jadi bila dapat maklumat, kalau untuk soalan penyelesaian masalah panjang, jisim dan isi padu cecair, bila dapat maklumat, cikgu nak kamu keluarkan maklumat. 10 meter sama dengan RM250. Okey, ayat kedua giliran Cass Winnie. Ah, baca ayat kedua. Puan Rahimah memotong kain itu kepada 5 bahagian yang sama. Apa yang perlu kita gariskan? 5 bahagian. 5 bahagian. Okey, 5 bahagian. Dia beli kain 10 meter. Ha, dan Puan Rahimah telah memotong, ini adalah lakaran. Okey, bila dipotong kain 10 meter, kalau kita potong kepada 5 bahagian, satu bahagian dapat berapa? Satu bahagian sama dengan berapa meter? Kain itu panjangnya 10 meter, tapi dipotong kepada 5 bahagian. Jadi satu bahagian kecil kain dapat berapa meter lah? Macam mana kita nak cari bahagian kecil ni? Kalau satu kain yang besar tu 10 meter. Bila dipotong, dipotong sama rata kepada 5 bahagian. Satu bahagian dapat berapa kelas? 2. Ha, dapat 2. Kenapa takut-takut cikgu nak kamu bercakap? Jangan takut-takut. Okey. Ha, setiap bahagian adalah 2 meter. Dalam matematik, kita boleh buat perbandingan, kita boleh melukis dan kita boleh selesaikan soalan dengan menggunakan pelbagai cara. Ayat ketiga. Siapa nak baca ayat ketiga untuk cikgu?
Ayat ketiga. Siapa nak baca? Siapa nak baca ayat ketiga? Puteri lagi. Okey, silakan. Puan Rahimah. Puan Rahimah menggunakan dua bahagian kain itu untuk membuat sepasang baju kurung. Apa yang perlu kita gariskan? Maklumat dua bahagian. Dua bahagian sepasang baju kurung. Untuk buat baju kurung, Puan Rahimah perlukan dua bahagian. Dua bahagian ini sama dengan berapa meter kelas? Dua tambah dua sama dengan? Empat. Empat. Empat meter. Bila empat meter, maka kamu dapatlah sepasang baju. Boleh melukis. Tak ada masalah. Cikgu melukis walaupun tak berapa cantik. Anggaplah. Okey, empat meter dapat menghasilkan sepasang baju kurung. Okey, kita kehendak soalan. Cikgu nak dengar suara Syamil. Okey, Syamil, baca. Syamil dengar tak suara cikgu? Syamil, dengar tak? Okey, cikgu nak Haikal membantu. Boleh Haikal? Boleh cikgu. Okey, baca ni. Berapakah? Berapakah panjang kain yang digunakan untuk membuat baju kurung? Hitung harga kain baju. Okey, hitung harga kain baju kurung itu. Berapa panjang kain? Panjang kain kita dah dapat cari kan? 4 meter. Jadi sekarang kita nak cari harga. Kita nak cari harga kain tu yang paling penting. Panjang kain kita dah dapat. Dah. Okey, bagaimana kita nak cari harga? 10 meter RM250. Boleh tak kalau kita nak cari harga untuk 1 meter? Sama macam tadi. Macam yang patron tadi. Kalau 10 meter sama dengan RM250. Cikgu nak kamu tengok dekat sini buat perbandingan. Kalau 10 sama dengan RM250. Kita nak cari untuk 1. Jadi 250 bahagi dengan 10 dapat berapa? Cuba congak. 250 kita bahagi dengan 10 dapat berapa? Kalau kamu tak mahir, kamu boleh buat yang bahagian panjang tu. RM25. Jadi 1 meter sama dengan RM25. Faham tak kelas? Faham. Okay. Tapi adakah Puan Rahimah perlukan 1 meter kain untuk sepasang baju kurung? Dia perlukan berapa meter? Tengok gambar yang cikgu lukis ni. Dia perlukan berapa meter? 4. 4 meter. Bagaimana pula kita nak dapat harga untuk 4 meter? Harga untuk 4 meter. Macam mana kita nak kira? 1 meter RM25. Kita nak cari untuk 4 meter, kita kena buat operasi apa kelas? Kita nak cari untuk 4 meter, kita kena buat operasi. Operasi apa yang kita kena buat? Bahagi. Bukan bahagi, kita kena darab. RM1. Kalau kita nak cari untuk 4 meter, kita kena darab. Berapa darab dengan berapa? Okey, siapa boleh bagi tahu dekat cikgu berapa darab dengan berapa? Dania, Dania Farisha, Dania boleh bagi tahu cikgu tak? Berapa darab dengan berapa? Nurinda nak membantu tak Nurinda? Saya teacher.
Okey, ha, silakan kasih. Okey, bagaimana? 4 meter darab RM25. Ya, 4 meter darab RM25 ataupun RM25 darab 4 meter. Ha, kalau kamu boleh congak, kamu congak terus. Okey, 25 sebanyak 4 kali. Ha, cuba kira 25 sebanyak 4 kali sama dengan berapa ringgit? 100 ringgit. Okey, jadi ini adalah jawapannya. Faham? Ha, kita jawapan 400 ringgit. Macam mana kita nak tulis dengan lengkap? Cikgu nak kamu tulis dalam bentuk penyataan. Macam mana kita nak tulis? Siapa nak try? Siapa nak cuba? Okey, cikgu bagi clue. Dia kata berapakah panjang kain yang digunakan untuk membuat baju kurung. Macam kamu jawab bahasa Melayu, jadi matematik pun sama tu. Panjang kain yang digunakan untuk membuat baju kurung ialah? Ialah? 100 ringgit. Panjang baju kurung, panjang kain yang diperlukan, ha, pilih dengan lengkap. Yang diperlukan untuk membuat baju kurung ialah 4 meter. Harga kain pula, harga kain ialah 100 ringgit. Ha, kalau matematik, aspek bahasa tak diberi penekanan sangat. Asalkan dapat membawa maksud. Ha, cikgu perbesarkan. Okey, tulis dengan lengkap. Apa yang kita garis, gariskan. Ha. Cikgu dah. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, kalau yang dah bagus, yang belum cepat. Bila cikgu tanya soalan, cikgu nak kamu jawab. Sebab matematik ni soalannya memerlukan kita berfikir. Dan soalan matematik berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Ada lagi tak yang belum? Cikgu rasa kebanyakannya sudah. Sudah. Kalau macam tu, cikgu nak teruskan dengan soalan nombor 3. Ha, ada lagi yang cikgu tak dengar suara. Hari ni cikgu tak dengar suara. Hari ni cikgu belum dengar suara. Sekejap, cikgu nak check. Cikgu belum dengar suara Dania. Jeremy pun cikgu tak dengar lagi. Suara Lukman pun cikgu tak dengar lagi. Syamil. Ah, suara Bangkisha, cikgu dengar sedikit je. Syamira pun sama. Okey. Nama-nama yang cikgu sebut, kali ni cikgu nak kamu baca. Ayat pertama. Siapa nak baca dulu? Saya. Okey, silakan Bangkisha. Jisim badan Martin ialah 65 kg. Apa yang perlu kita gariskan? 65 kg. Okey, 65 kilogram jisim badan. Ha, dapat maklumat cikgu nak ke, nak kamu keluarkan. Okey, jisim badan 65 kilogram. Ayat kedua. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, silakan Ria. Dia ingin menurunkan jisim badannya sebanyak 5 kg dengan berbasikal sejauh 5 km setiap hari. Ha, dia nak kurus, dia nak menurunkan jisim badan. Jadi maklumat dekat sini, apa yang perlu kita gariskan? 5 kg dan 5 km. Ha, menurunkan 5 kg. Ha, kena ada perkataan menurunkan. Menurunkan 5 kg
dengan berbasikan 5 km setiap hari. Setiap hari dia berbasikan. Okey, cikgu keluarkan. Bagaimana? Berbasikan 5 km setiap hari. Kalau dia nak turun 5 kg, berapa sasaran berat badannya? Berapa sasaran pising badan? Sasaran Morty, dia nak pising badannya berapa kilometer? Berapa kilogram? Ah, macam kamu lah, kamu nak kurus. Okey. Kamu nak turun 5 kilogram. Jadi kamu kena buat operasi apa? Operasi? Lagi. Operasi kita nak turun ni, turunkan berat badan. Kena tolak. Operasi tolak. Okey, 65 tolak 5. Sama dengan berapa taruh? 65 kilogram tolak 5 kilogram sama dengan? 60 kilogram. Okey, ini adalah sasaran Morty. Okey, ayat ketiga. Ada lagi yang belum baca hari ini? Cikgu nak kamu bersuara. Okey, siapa nak baca ayat yang ketiga? Saya. Putri dah. Cikgu nak bagi orang lain pula. Jeremy boleh? Jeremy dah terkeluar kot. Cikgu dah tak nampak. Lukman boleh? Lukman? Lukman dengar tak suara cikgu? Jeremy pun masih ada. Okey, laki-laki. Ha, cikgu nak dengar pula suara murid lelaki. Siapa nak membaca? Kita ada beberapa orang lelaki dekat sini. Ada tak? Okey, siapa nak baca? Kamu ada bersama-sama cikgu ke? Ke dah hilang ni? Cikgu nak taruh Nathan boleh? Boleh tak taruh Nathan? Boleh. Okey, ha, baca. Selepas? Selepas 4 minggu, isi badannya suku terkenanya 2 kilogram. Okey, apa yang perlu kita gariskan? 2 kilogram. 2 kilogram ini susut. Dan ada lagi satu maklumat yang kita perlu gariskan, iaitu 4 minggu. Okey, cikgu nak tanya kamu, 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari. Kalau 4 minggu sama dengan berapa hari? 30. 7 darab dengan 4 sama dengan? 7 darab 4 sama dengan? 28. Okey, dah 4 minggu dah kat sini. Cikgu nak kamu tulis 28 hari. Cikgu nak kamu faham situasi. Morty ini adalah seseorang yang begitu bersungguh-sungguh. Setiap hari dia berbasikan sejauh 5 km dan dia telah berbasikan selama 28 hari. Tapi 28 hari dia berbasikan, dia baru kurang berapa kilogram? Ha, dia baru turun berapa kilogram? Tengok dekat maklumat yang diberikan. Dia baru turun berapa kilogram kelas? 2 kilogram. 2 kilogram. Ha, 2 kilogram. Sebelum kita nak jawab, kita kena fahamkan. Okey, cikgu tulis dalam bahasa yang mudah supaya kamu faham. Selepas 28 hari berbasikan, isi badan Morty turun sebanyak 2 kilogram. Okey, sudah ke kelas? Belum. Kamu tengok sasaran. Belum. Dia nak turun 5 kg. Dia nak turun 5 kilogram. Okey, tapi baru 2 kilogram. Berapa kilogram yang perlu diturunkan lagi?
Ha, berapa kilogram yang Morty perlu turunkan lagi? Sasarannya adalah 5 kilogram. Tapi ini dia dah turun 2 kilogram. Berapa kilogram lagi yang perlu dia turun? 3 kilogram. Ya, maksudnya kamu dah faham. Ha, cikgu tulis supaya kamu faham. Morty perlu turunkan 3 kilogram lagi. Paket ni boleh? Boleh. Paket ni faham? Faham. Okey, kalau faham, saya nak teruskan dengan ayat keempat. Ha, ayat keempat adalah kehendak soalan. Siapa nak baca untuk cikgu? Okey, sesiapa pun boleh cikgu terbuka. Siapa nak? Dalam kelas, cikgu nak kamu tunjuk saya. Kan, mencuba. Okey, Putri lagi ha. Putri nak lagi, cikgu bagi Putri. Okey, silakan. Hitung jarak yang perlu dilaluinya lagi dengan berbasikal jika dia ingin mendapatkan jisim badan yang diinginkan. Okey, hitung jarak yang perlu dilaluinya. Ada perkataan perlu. Ha, jadi dekat sini kamu nak kena cari jarak. Cikgu nak kamu tengok semula pernyataan yang kamu tulis tu. Selepas 28 hari, jisim badan Morty turun sebanyak 2 kilogram. 28 hari, setiap hari dia berbasikal 5 kilometer. Kita nak dapat untuk 2 kilogram ini, kita kena buat operasi apa kelas? Operasi? Ha, 28. Kita kena darab dengan 5. 28 hari. Setiap hari dia berbasikan 5 kilometer. Okey, cikgu nak kamu kira 28 darab 5 berapa? Ha, kira. 140. 140 dan unit dekat sini adalah unit kilogram. Kilometer, KM. Okey, takat ni boleh? Okey, cikgu nak kamu faham selepas 28 hari berbasikan, jisim badan Morty turun sebanyak 2 kilogram. Dia dapat turun sebanyak 2 kilogram hasil berbasikan 140 KM. Faham tak kelas? Ha, dia turun 2 kg sebab dia berbasikan 140 km. Kalau dia nak turun 1 kg, dia kena berbasikan sejauh berapa? 2 kg bersamaan dengan 140 km. Kalau dia nak turun 1 kg, dia kena berbasikan berapa? 70 km. Okey, bagus Jeremy. Ha, kenapa cikgu pilih 2 kilogram dengan 1 kilogram? Sebab dia dah dapat turun 2 kg. Dia hanya perlukan turun 3 kg lagi. Kalau kita nak hitung jarak dekat sini, seterusnya yang ni kita kena buat operasi apa kelas? Operasi? Tambah. Okey, tambahkan 140 kg. Tambah dengan 70 KM tambah dengan 70 KM. Sama dengan. Kalau boleh congak, kamu boleh congak terus. 210 kilometer. 210 kilometer. Ha, jadi kita tulis Morty perlu berbasikan sejauh 210 kilometer lagi. Morty perlu berbasikan sejauh 210 kilometer lagi.
Tulis dekat buku masing-masing. Dah. Belum. Okey, semua boleh? Faham? Faham. Ah, okey, good. Kalau dah boleh, cikgu nak teruskan dengan soalan ke surat 41. Yang ni soalan tahap tinggi, soalan kebat. Okey, semua dah bersedia ke? Dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, kalau boleh kita tengok Raja Tiga. Apa yang kamu, apa maklumat yang kamu dapat lihat dari Raja ini? Ha, tengok gambar ni. Ha, apa yang kamu dapat lihat dekat sini? Berkenaan dengan jarak. Jarak berapa tempat ni? Cikgu nak kamu tengok ni. Jarak yang pertama adalah jarak P ke Q. Q R S. Okey. Antara ketiga-tiga, antara keempat-empat jarak ini, jarak dari manakah ke manakah yang paling jauh? Dari mana ke mana yang paling jauh? 90 kiloran. Q ke R. Dari Q ke R. Q ke R. Jauh. Jauh. Jarak, okey. Jarak mana yang paling dekat? R dan S. R dan S. S paling dekat. Bagaimana pula dengan jumlah jarak? Ah, cikgu nak kamu kira jumlah jarak dari P ke S. Okey, jarak dari P ke S sama dengan berapa kilometer? Kalau kamu nak cari jarak ini, kamu kena buat operasi tambah. Nah, cuba kira. Tambah. P ke S sama dengan berapa kilometer? Seratus enam puluh kilometer. Okey, bagus. Bila ada gambar, dekat gambar ada banyak maklumat, cikgu nak kamu fahamkan dan keluarkan maklumat. Okey, kita baca ayat yang pertama. Siapa baca? Saya. Okey, cikgu nak dengar suara Kasih pula boleh tak? Boleh. Ah, boleh tak Puteri bagi peluang untuk Kasih? Boleh. Okey, silakan Kasih. Jerome bertolak dari P ke S pada pukul 12 PM. Okey, dia bergerak dari P ke S pukul 12 PM. Pukul 12 PM sama dengan jam berapa? Ah, cikgu nak kamu ingat balik. 12 PM sama dengan jam? Sifar. Kalau jam sifar, itu menunjukkan 12 tengah malam. Tapi dekat sini, PM dekat sini adalah tengah hari. Ha, jadi tengah hari, ya, jam 12. Okey, Tarunesa membantu. Ha, dia bergerak pukul dekat sini. Okey, 12. Ataupun jam 12. Ayat kedua, cikgu nak dengar suara Nurinda. Boleh tak Nurinda? Boleh. Okey. Ha, baca Nurinda. Dia? Dia memandu tanpa henti dengan kelajuan yang sama iaitu 80 km sejam. Apa yang perlu kita gariskan? 80 km. Ha, kelajuan 80 km sejam. Okey, kalau dia memandu 80 km sejam, 1 jam dia dapat memandu 80 km. Kalau 2 jam dia dapat memandu berapa kilometer? Ha, cikgu nak kamu faham konsep. Kalau 1 jam dia boleh memandu 80 kilometer. Kalau 2 jam dia memandu sampai berapa kilometer?
160 kilometer sejam. Eh, 2 jam. Ya, yeah. Okey. 160 kilometer untuk 2 jam. Kalau 3 jam pula berapa kilometer? Ha, 80 tambah 80 tambah 80. Sama dengan? 240 kilometer. 240 kilometer. Kena faham betul-betul. Okey, bagus. Seterusnya kehendak soalan, cikgu nak dengar suara Muhammad Is. Boleh tak? Boleh. Okey, silakan. Pada? Pada pukul berapakah dia tiba di S? Apa yang perlu kita bulatkan? Ha, yang ni cikgu bulatkan sebab kehendak soalan. Pada pukul berapa? Pukul berapa tiba di S? Okey, bagus. Ha, jadi kamu dah faham situasi kan? Kalau kita nak menyelesaikan, kita kena faham dahulu jarak dari P ke S. Okey, cikgu nak kamu tulis jarak dari P ke S. Kita nak cari jarak dari P ke S, kita kena buat operasi tambah. Ha, tambah 40 kilometer tambah 90 kilometer tambah 30 kilometer sama dengan berapa? Tadi dah kira dah. Sama dengan? 160 kilometer. 160 kilometer. Maklumat kedua yang kita dapat, memandu dengan kelajuan. Okey, kelajuan 80 kilometer sejam. Ha, kelajuan 80 kilometer sejam. Kalau 2 jam sama dengan berapa kilometer? Kalau 2 jam sama dengan? 1 jam 80 kilometer. Kalau 2 jam dia boleh memandu sampai berapa kilometer? 160. 160 kilometer. Takat ni faham? Faham. Faham. Jadi, cikgu kamu faham? Boleh. Untuk sampai ke X, dia memerlukan 2 jam. Okey, jarum memerlukan 2 jam. Ha, dan dia tanya pada pukul berapa? Cikgu nak kamu tengok waktu mula. Waktu mula tadi pukul 12 PM ataupun jam 12. Okey, cikgu ambil untuk digariskan. Jam 12, kita tambah dengan 2 jam sama dengan. Okey, jam 12 tambah dengan 2 jam. Jadi, kamu dapat jam berapa? Ha, dekat jam, tengok semula jam dan minit. Kalau jam 12 sama dengan macam ni. Kalau 2 jam dekat bahagian minit, sifar. Jam 14. Jam 14. Ingat lagi jam tak? 14. Kita kena ajak eh. Okey, sama dengan 14. Jam 14. Jam 14 sama dengan pukul berapa? 2. 2 AM ke PM? PM. Okey. PM. Jam 12 ataupun 2 PM. Ha. Bagaimana kita nak tulis dengan lengkap? Macam mana kita nak tulis dalam bentuk pernyataan? Pada pukul berapakah dia tiba di S? Jadi kita tulis balik. Jerome. Siapa nak cuba? Jerome. Tiba di S pukul 12. Pukul 2 PM. Pukul 2 PM. Kalau dia bagi dalam bentuk pukul, kita bagi balik dalam bentuk pukul. Kalau dia minta kita berikan jawapan dalam 24 jam, kita bagi dalam 24 jam.
Okey, boleh tak kelas? Ha, boleh. Boleh. Hari ini cikgu dah bincangkan tentang penyelesaian masalah melibatkan panjang. Minggu hadapan cikgu akan masuk penyelesaian masalah melibatkan jisim dan juga isi padu cecair. Untuk hari ini, kamu ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada. Tak ada. Semua jelas? Jelas.